بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه كمسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله إن شاء الله كتاب لنجد كان قائله تزويد امبركيتن سورة الليل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى حرف واو لسني هذا ببير ترمس والليل كمدين لام Ini tidak boleh cenderung ke ya, tetap dia dibaca jelas ya. La. Walaili walaupun di sini mat yaitu matlin ya. Jadi pengucapan lam tidak boleh cenderung ke Wal gitu, ya. Walaili idza yughsha idza huruf za Ini huruf farhah. Jadi yang mengalir hanya suara za. Ujung lidah di ujung gigi seri atas. Iza yawusha. Ya. Nah, kemudian setelahnya huruf wa yang sukun. Karena ra ini rakhawa. Jadi mengalir dia suara. Ya. Dan ra nya tebar, sebelumnya fathah. Iza Sya. Kemudian sya dorongannya dari tengah lidah. Ya huruf tafashi. Intisharul rih fil fam. Kemudian dia huruf hamas dan rakhawah. Ya. Wal-layli iza yagusha. Wal-nahari iza tajalla. Wal-nahari. Sini. Tajdid dan nun Jahan dua harakat. Wal-naha huruf ha. Ini huruf yang khafif, yang ringan. Keluar dari pangkal tenggorokan. Dia termasuk huruf hamas dan rakhawah. Kemudian ra di sini dibaca tipis karena berharakat kasrah. Wanahari idza tajalla tajalla huruf ta huruf syiddah kemudian hamas. Ya, namun tidak boleh berlebihan. Karena ta termasuk huruf syiddah. Hamasnya jadi tidak boleh berlebihan. Idza tajalla dia waqaf, di waqaf di sini panjang dua harokat. Wama khalaqadzakara wa Kemudian huruf kha ini ujung tenggorokan keluarnya. Bukan huruf yang bergetar. Jadi tidak ada getaran ketika pengucapan huruf kha. Kemudian kha termasuk huruf tafkhim, huruf yang tebal. Lamnya di sini. Setelahnya huruf la itu huruf tarqiq. Jadi tidak boleh terpengaruh oleh huruf kha ataupun huruf qaf yang kedua-duanya ini huruf tebal. Wa ma khalaqa azza itu mengalir Z. wa ma khalaqa wal unsa u ya wal ini ni ikhfa karena nun yang sukun ketemu dengan sa ikhfa dan ta di sini huruf tipis maka ikhfanya juga dibaca terkik. Wal unsa wa ma khalaqa dzakara wal unsa inna sa'yakum la syatta inna di sini juga gunnahnya ditahan dua harakat kemudian sa'yakum <tuh> jadi sa setelah itu huruf ain yang sukun jadi tidak boleh cenderung ya pengucapan huruf sa tidak boleh cenderung ke ain tetap dia dibaca jelas sa sa itu ain huruf tawassut baina syiddah jadi tidak tertahan dan tidak juga mengalir dia sebahagiannya mengalir dan sebahagian yang lainnya tertahan suara inna lan shatta syatta sya ini ketiganya ketiga di sini huruf tipis sya huruf tipis ta juga demikian la syatta fa amma -ma -am ya. di sini gunnah ditahan juga dua harokat. fa amma kemudian nun yang sukun ketemu dengan hamzah diizhar berarti jelas bunyi nun yang namun karena nun huruf tawasud sehingga dia tidak boleh tertahan dan tidak juga mengalir secara keseluruhan. Ya, yeah. ta ini huruf yang paling kuat keluar dari usul ujung lidah di usul thanaya al-ulia di pangkal gigi sedi atas huruf termasuk huruf syiddah kemudian jahar Fa'amma man a'ko watta'ko wa tipis, tak jorimikian. Kof di sini yang tebal, watta'ko yang tebal. Luar di pangkal lidah menempel pada langit-langit yang lunak. Qa tidak boleh keluar udara karena dia huruf jahar, ya syiddah dan jahar. Va'am a'ta a'ko watta'ko.

وصدق بالحسنى. يا كم waqaf تلقى وقف شني فنجان قوى حركات. بالحسنى طيب فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى <سلم> لليسرى <سلم> س س <سلم> Ini termasuk huruf safir sugra. Kemudian fa juga dibaca tipis. Ya, karena keduanya kedua huruf tarqiq. Nun juga demikian. Ya, jadi di ayat ini yang tebal hanya huruf ra. Yang lainnya dibaca tipis. Fasanu yassiruhu ru. Ya, tebal. Ru huruf ra ini di ujung lidah bagian atas yang mengarah ke punggung lidah. Min jihati zahrihi. Ya, dan roh termasuk huruf Tikrar huruf yang memiliki getaran, namun maksimal hanya dua getaran. Ya. Fasanu yasiruhulilius roh di sini dibaca dua harokat. Jadi dalam riwayat hafus, kalau sebelumnya sebelum hagwamil itu huruf yang berharokat, maka dia dibaca panjang dua harokat. Fasanu lil yusra ra di sini juga dua harokat panjangnya wa amma man bakhila wastauna wa amma man bakhila ya a tipis kemudian tasydid di atas mim di sini dia ditahan dua harakat gunahnya Kemudian nun yang sukun ketemu dengan ba ini iklab. Man, ya, iklab berarti bibirnya rapat tapi tidak ditekan ya berarti membalikkan bunyi nun jadi mim. Wa <tuh> amma man <tuh> huruf kha di sini karena berharakat kasrah maka tafkhimnya dia nisbi ya karena dia huruf tafkhim itu huruf isti'la was <tuh> wasta tanya tipis gha yang tebal wa ya, huruf hamas namun dia syiddah K, keluar dari pangkal lidah ke depannya sedikit yang menempel pada langit-langit yang lunak dan yang keras secara bersamaan wakallaba huruf za ini huruf rakhawah jadi ketika bertasydid maka bertambah jelas dia mengalirnya. Wa <tay> kadzaba wa kadzaba bil husna hu ya. <Yeah>. Ha <tay> yang keluar di tengah tenggorokan dia termasuk huruf hamas <tay> dan rakhawah. <tay> Kemudian ha <tay> juga termasuk huruf tarqiq. Bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Di sini lil u, u ya. ain keluar dari tengah tenggorokan dan ini termasuk huruf tawassut fa yassiruhu lil wa yughni tipis kemudian yughni ya dari tengah tengah lidah mengalir hanya rakhawah tapi udaranya dia tertahan karena dia huruf jahar kemudian gha juga di sini karena sebelumnya dhammah maka dibaca tebal ya. tapi ianya tetap dibaca tipis wa ma yuhuni. ni nun itu kasrah di sini setelahnya ya maka dibaca panjang dua harokat. mat kemudian anhu ya nun ketemu dengan ha ini izhar. jadi jelas bunyi nun yang sukun وما يغني عنه ماله إذا تردى ماله ها دي سني ها ضمير بانجان جدي مد صلة طويلة صلة كبرى جدي بجاسة بوليسة بئل ما إذا تردى تردى راية تبال دا تبس وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى طيب ayat setelahnya. إن علينا Inna di yeah. disini sama pengucapan huruf hamzah yang kasrah maka tidak boleh cenderung ke nun atau ke tetap dibaca jelas i inna alayna alayna ya huruf lam sini setelahnya ya yang sukun maka di sini madlin ya jadi tetap dibaca jelas bunyi lam tidak boleh cenderung ke ya inna alayna lal huda. ya nun ini panjang dua harokat lal huda ya kemudian da ini huruf syiddah ya dua harokat di sini inna alaina lal wa inna lana lal akhirata wal wa inna lana tetap jelas huruf waw tipis kemudian hamzah juga demikian di sini bisa talqiq للآخرة. انت. في سني. ا. يا. جelas. بروفيل ينخرج من أقصى الحلقي. حمزه تمشو في الشدة كمدين. خاء. في سني. كده قبل حركة كسرة مكان. تفخيمه نسبي. يعني بمكان حقيقي. وإن لنا للآخرة والقولة والقولة. panjang dua harokat u ya kemudian fa anzartukum fa anzartukum Fa, tipis keluar dari perut bibir bawah yang menempel pada ujung gigi seri atas Fa. kemudian anzartukum ya ucapan hamzah di sini telah boleh cenderung ke nun ya, karena nun yang sukun setelahnya huruf za ini termasuk ikhfa maka di sini dibaca tipis karena za termasuk huruf tipis kemudian setelahnya ada ra yang sukun jadi ra di sini dibaca tebal tapi huruf ra tidak boleh ikut ditebalkan karena za termasuk huruf talqiq. fa anzartukum Naran ku fa ya mim sukun di sini ketemu dengan nun ini izhar jadi jelas bunyi mim karena mim huruf tawassut maka dia tidak tertahan dan tidak juga mengalir secara keseluruhan tapi sebahagian mengalir suaranya ya yahran tanwin ketemu dengan ta ini ikhfa jadi pengucapan ra tetap tebal tapi ikhfanya tipis karena ta termasuk huruf terkik. Naran itu. Naran ta, ta la ini keduanya tipis. Yang tebal huruf la rakhawah kemudian jahar. Jadi yang mengalir hanya suara. Kemudian Allah termasuk huruf itbaq. Ya berarti dia tebal lebih tebal daripada huruf isti'la. Naran talawa Faanthurukna ranti Allah kemudian la yaslaha la tipis ya panjang dua harokat yaslaha ya hanya tipis sodnya tebal tidak boleh cenderung ke tidak boleh cenderung tebal huruf ya karena terpengaruh oleh sod. maka ini merupakan kekeliruan. Jadi yang benar dia tetap baca tipis. Yaslaha lam tipis. Ha juga demikian. Keduanya huruf tarqiq. La yaslaha illa al-ashqa illa al-ashqa a. Ya. Kemudian sya huruf tafashi. Keluar dari tengah lidah. Illa ashqa sini. A-nya tipis, sya juga demikian. Jadi yang tebal sini hanya huruf qaf. Ash, ko, dua harokat ditahan. Illal ash, la yaslaha illa ash, ko. Alladhi kazzaba wa tawalla. Alladhi, mengalir dia huruf za, termasuk huruf rakhawah. كذب di sini juga dua harakat ketika waqaf kemudian wasayujannabuhal atqa wasayujannabuha jadi ha di sini tipis tidak boleh tebal karena ha termasuk huruf tarqiq jadi hamas kemudian rakhawah keluar dari pangkal tenggorokan. <tong> ya, tak yang sukun. Karena ta huruf syiddah, walaupun dia huruf hamas, yang namun tidak boleh berlebihan. Jadi tetap mengalir udara, yang namun tidak boleh sampai berdesis. At, gitu ya, udara tetap mengalir. Tapi dia syiddah. Wasayujannabuhal <tong> atqa. Ya, huruf qaf di sini dibaca dua harokat. <tuh> <tuh> Al-lazi ya, yu'ti lahu yatazakka. Al-lazi yu'ti. yu di sini ditahan. Hamzah <tuh> yang sukun dia tertahan. Karena dia huruf syiddah dan jahar. Yu'ti <tuh> <tuh> lahu. Setelah ta ini ya yang sukun. Di sini mat-tabi'i. Jadi dibaca panjang dua harokat. Za. Huruf za ini termasuk huruf safir wusto. Ya, za. Dia rukhawah, namun dia jahar. Jadi mengalir suara tapi tidak boleh mengalir udara. Dia tetap dibaca berdesis. Ini dia huruf safir. Yata Ka, tipis. Yata وما لأحد وما لأحد عنده gitu. وما tipis, kemudian li ahadin ah ha keluar dari tengah-tengah tenggorokan termasuk huruf hamas dan rakhawah kemudian tanwin ketemu dengan ain ini izhar ya berarti jelas bunyi tanwinnya kemudian indahu minun sakinah ketemu dengan dal ini ikhfa karena dal huruf tipis maka ikhfanya juga dibaca tipis indahu <tipis> ha di sini dibaca dua harokat ha <tipis> dhamir silah sughra nah kemudian min ni'matin <tipis> tujza min idgham birunnah berarti masuk dia Masukkan bunyi nun ke dalam huruf idgham bersama dengan dengung. Ni'matin ni'matin tujza wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Tanwin ketemu dengan ta bi ikhfa di sini. Tahan dua harakat min ni'matin tujza qalqalah sughra karena jim huruf tarqiq huruf tipis maka qalqalahnya juga di sini dibaca tipis ya jadi pantulannya kecil ya tujza dua harokat. kemudian illa bitigha awajihi rabbihil a'la lam bi ini kalqalah sughra juga tipis karena bah huruf tarqiq yang tebal di sini hanya huruf gha mimat wajib di dibaca maksimal lima harakat minimal empat ya yeah. lam bi a'la di sini juga kalqalah sughra karena jim huruf tipis maka kalqalahnya juga di sini dibaca tipis Ilah bintiga wajhi Rabbihil A'la. Ya. Kemudian setelahnya huruf Ain yang sukun. Maka di sini tetap jelas pengucapan huruf Hamzah tidak boleh cenderung ke Ain. Jadi bukan A, tapi A A'la. Gitu. Kemudian Lam dibaca dua harokat. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف س ketemu dengan waw ini idgham apa e, matlin ya ولسوف ف tipis. Ya. kemudian ya nya tipis ra yang tebal karena sebelumnya fathah. Kemudian huruf dhad juga ini huruf tafkhim atau huruf itbaq. Ya, huruf yang tebal. Maka di sini juga dibaca dua harakat. Wa lan sawfa <tik> tidak boleh mengalir ra yang sukun. Tidak boleh mengalir secara keseluruhan karena dia huruf tawassul. Baik, kita ulang dari awal. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى <applause> طيب لمكان الله تعالى اعلم.